deserve love and happiness. Saya terima nikahnya Bunga Citra Lestari binti Muhus Rusli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Bunga Citra Lestari sah bergelar istri Tiko Aryawardana, keluarga Ashraf Sinclair turut saksi hari bahagia. Penyanyi Bunga Citra Lestari selamat disatukan dengan lelaki pilihannya Tiko Aryawardana di Resort Amankila, Bali, Indonesia pada petang Sabtu. Pada majlis berkenaan dapat dilihat BCL mengenakan pakaian adat Jawa berwarna putih yang dipadankan dengan suaminya. Majlis tersebut dihadiri keluarga selain rakan dan saudara terdekat malah keluarga Ashraf Sinclair turut meraikan pasangan pengantin. Malah adik Ashraf iaitu Aisyah turut menjadi menemani BCL pada hari bahagia tersebut. Untuk rekod, Bunga dan Ashraf mendirikan rumah tangga pada 2008 dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Noah Aidan. Ashraf meninggal dunia pada Februari 2020 semasa tidur akibat serangan jantung. Sementara Tiko pula merupakan bapa kepada 3 orang anak dan telah bercerai pada 2021. Bunga Citra Lestari selamat bernikah dengan Tiko Aryawardana di Bali sebentar tadi. Bunga Citra Lestari sah bernikah kali kedua dengan Tiko Aryawardana. Penyanyi asal Indonesia, Bunga Citra Lestari dilapor selamat mendirikan rumah tangga dengan seorang pekerja bank, Tiko Aryawardana, petang ini. Pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan mereka di Amankila, sebuah hotel dan resort mewah yang terletak di Bali. Detik-detik hari bahagia kedua-dua pasangan itu turut dikongsikan ke media sosial oleh para peminat penyanyi tersebut. Difahamkankan, rakaman yang tular dipercayai datang dari salah seorang sahabat Bunga dan Tiko Aryawardana yang menjadi tetamu dalam majlis tersebut. Majlis tersebut dipercayai turut dihadiri beberapa artis terkenal yang menjadi kenalan Bunga antaranya Luna Maya dan Maya Estianti. Menerusi hantaran berkenaan, penyanyi lagu 12 Tahun Terindah itu kelihatan anggun ketika berjalan menuju ke meja akad nikah. Ketika itu, suara sorakan dan perasaan teruja daripada para hadirin, khususnya rakan-rakan dapat didengari dalam video berkenaan. Dalam hantaran yang berbeza pula memperlihatkan Bunga dan Tiko sedang disatukan dalam satu majlis akad nikah. Malah, beberapa keping gambar yang di mana kedua-dua pasangan mempelai sedang menunjukkan jari masing-masing yang bersarung cincin turut menjadi tular. Untuk makluman, Bunga pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon asal Malaysia, Ashraf Sinclair pada 2008. Bagaimanapun, Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat sakit jantung dan menghembuskan nafas terakhir pada 18 Februari 2020. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang cahaya mata bernama Noah Sinclair. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.